Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Atia Kaisan. Jadi hari ini aku mau review mainan lama aku. Jadi tuh kotaknya udah penyot-penyot dan mainannya juga udah kayak apa kotor gitu, tapi masih bagus teman-teman, masih bisa dimainin. Dan aku daripada nggak ada bikin video, jadi aku bikin video ini aja teman-teman. Nah, jadi mainannya itu adalah ini dia. Nih. Bagus kan? Jadi ini tuh kayak mainan apa? Kayak kuda poni gitu, tapi dia yang duyungnya teman-teman, yang putri duyung. Oke teman-teman, langsung aja kita keluarin dari kotaknya. Wow, nih kotaknya udah agak-agak rusak, no, penyot-penyot, nggak terlalu kelihatan sih, no. Kelihatannya masih bagus, tapi kalau di asli ini udah kayak penyot-penyot. Oh ya teman-teman, sebelum itu maaf banget kalau misalkan berisik. Oke teman-teman, langsung aja kita lihat. Nah ini dia teman-teman. Oh, jadi ini tuh bagus banget mainannya. Aku suka banget waktu dulu aku beli teman-teman. Dan ini langsung aja kita keluarin. Yang pertama kita ada ini, ada apa? Ada mainannya. Dia tuh kayak unicorn tapi yang putri duyung ya teman-teman. Jadi dia kayak digabung gitu, terus ada sayapnya juga, ada tanduknya juga teman-teman. Oke, langsung aja kita yang kedua. Di sini aku ada, nah yang kedua di sini ada kalung teman-teman. Oh, itu kayak kalung buat di sininya, warnanya juga cocok sama itunya teman-teman, unicornnya. Dan langsung aja yang selanjutnya di sini kita dapat, kan ya? Nih dapat jepitan gitu teman-teman nih. Nah ini yang warna pinknya bentuk mahkota. Ini juga bisa aku pakai teman-teman. Tara, kita buka lagi. Oh, nyangkut. Ya. Oke. Berantakan. Nah, yang selanjutnya kita dapat sama teman-teman, tapi yang warna ungu nih. Lihat nih teman-teman. Nih. Oke, yang selanjutnya kita dapat. Kita dapat dua teman-teman nih. Yang pertama yang warna pink dan yang kedua warna ungu, dan yang warna dan bentuknya itu seperti ini teman-teman. Nah, kayak bintang gitu. Warna pinknya juga. Nah. Jadi kita dapat 4 jepitan nih. Oke, yang selanjutnya yang terakhir kita dapat susah. Dapat sisir. Kita dapat sisir. Oke, langsung aja kita mainin. Jadi pertama itu kita ada unicornnya kayak gini. Dia kayak apa namanya, ada warna ungu, ada warna merah, ada warna putih, ada warna kuning. Dan rambutnya itu aku kepang waktu dulu, dan aku mau coba buka kepangnya teman-teman. Aku buka dulu ya kepangnya. Oh, ini aku udah buka nih karetnya, dan langsung kita buka. Ini kan kayak masih kayak dikepang gitu, dan aku mau buka nih. Kayaknya rambutnya keriting teman-teman, keriting. Oke. Wow, aku buka dulu ya. Nah teman-teman, jadi ini udah aku lepas dan rambutnya jadi kayak keriting gitu teman-teman. Nih lihat. Nah jadi dia itu warnanya itu ada warna ungu, pink dan warna biru, tapi nggak terlalu kelihatan nih, lihat. Nah tapi aslinya itu warnanya bagus banget teman-teman. Oke teman-teman, karena dia masih jelek banget, dan sekarang aku mau hias dia teman-teman. Sekarang aku mau sisir dia dulu teman-teman. Jatuh.
Nih sisirnya, langsung aja kita sisir. Tada teman-teman, ini aku udah sisir-sisir. Dan dia udah jadi kayak gini rambutnya. Rambutnya cantik banget. Tada. Nah, jadi dia udah rambutnya udah kayak gini. Dan mukanya itu lucu banget, tapi udah agak kotor-kotor gitu tuh, teman-teman. Dan sekarang aku mau hias pakai jepitan-jepitannya. Pertama aku mau kasih jepitannya dulu. Menurut kalian bagusan warna apa? Warna ungu atau warna pink, atau yang bentuk bintang atau yang mahkota? Kayaknya bagusan yang mahkota, tapi yang warna pink aja ya teman-teman. Soalnya rambutnya itu warna ungu, jadi kalau misalkan warna ungu juga kayak nggak terlalu bagus. Dan sekarang aku mau pakein dia mahkota. Nih, kita tempelin aja di sini. Wow. Aduh, susah nih. Nah, tadaa, dia udah dipasangin jepitannya. Dan sekarang aku mau pakein dia kalung nih. Kita pakein dulu. Tadaa, udah jadi. Jepitannya aku mau tambah pakai semuanya aja ya teman-teman, biar bagus. Nah, kita pakai yang bintang, yang warna pink. Terus, ini dia nih. Terus kita pakai mahkota warna ungu. Nih. Mana ya? Hap. Nah, dan yang terakhir kita pasangin yang bintang warna ungu. Nih. Susah nih teman-teman pasangnya soalnya. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Cantik kan? Tapi kalau misalkan kebanyakan jepitannya kayaknya jelek deh. Yaudah deh, aku lepasin dulu, aku pakai yang satu aja, aku benerin dulu ya. Tara, ini dia hasilnya. Ini aku udah pakein kalung dan jepitannya. Nah, cantik kan? Nah, oke teman-teman, segitu aja video dari aku buat review mainan lama aku. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.